Waktu itu, kala panas menerpa, mengabsen setiap inci wajahku dengan keringat dingin. Saat aku berlarian melewati gang sempit yang baunya asing. Untuk apa? Ya, untuk kembali bertemu dengannya. Kakak, aku memanggilnya. Kadang juga adik atau mama, karena dia segalanya bagiku. Aku lupa kapan kali pertama akrab dengannya. 1 tahun yang lalu mungkin, atau bahkan lebih. Aku tak yakin, karena sudah sedari dulu aku mengagumi sosoknya, mengagumi tekadnya pun bakatnya. Hai, sapaku saat sudah sangat akrab dengannya. Ia membalas sapaku, merangkulku dan lekas bercerita, mencurahkan segala gundah gulananya. Tertawa bersama dan sedih pun bersama. Ya, sang waktu yang meminta itu semua. Kita sama-sama kembali ke rumah masing-masing. Kita terpaksa terpisah kembali oleh jarak yang sangat jauh. Berjibaku dengan kesibukan masing-masing, menabung rindu dan berharap esok kembali bertemu. Pertemuanku amat singkat, dan berharap akan ada pertemuan di lain hari dengan durasi yang lebih lama, hingga sesak di dada segera bisa terurai dan meninggalkan lega. Aku di sini selalu berdoa untukmu. Kuharap kau juga melakukan hal yang sama denganku. Hari ini tepat hari bahagiamu. Sehat selalu. Hanya itu doa dariku. Karena melihatmu sehat, aku pun juga merasa sehat. Maaf, aku belum bisa memberimu sesuatu yang istimewa di hari istimewamu ini. Dariku, teman, kakak, adik, atau mamamu.